indukannya ini sudah siap panen dan akan membusuk. Apabila dia busuk ini akan kosong ya, petani. Ini akan kosong, dan keropos. Dan apabila terus dekat nanti ini apabila kena angin nanti akan roboh ya. Dan apabila jauh seperti ini, ini akan jauh ya. Dari akarnya semua akarnya nanti akan cepat dan tidak akan roboh, petani. Dia akan lebih kokoh dan tahan, nih seperti ini ciri-ciri pisang yang berkualitas untuk penjagaan petani ya supaya petani lebih jelas dan memahami trik-trik untuk perawatan pisang yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk petani pisang dimanapun anda berada. Saya hanya mereview untuk pemberundingan pemangkasan anak pisang berangan seperti belak sebelah saya ini ya. Oh ya setelah ini sebelum menonton video seterusnya jangan lupa subscribe like dan juga komen atau bagikan ke sedulur petani lainnya supaya biar sama-sama tahu untuk perawatan pisang berangan supaya lebih produktif dan dan yang berkualitas sedutannya seperti ini penambahkan belakang, belakang saya ini ya Oke untuk video-video seterusnya Hmm, seperti ini situ, ini cara untuk perawatan pisang berangan situ, dan ini usia 7 bulan ya sudah ada buahnya seperti ini ya nah, seperti ini ini sudah ada buahnya dan ini tahap untuk pemangkasan anaknya dan juga untuk pemberuningan sekali oke okay. untuk berikutnya seperti ini ya situ, ini cara dipangkas seperti ini semua anaknya dipangkas semua seperti ini ya hmm ini semua semua sebanyak manapun anakannya akan dipangkas dan disimpan satu saja Dotani. Ini disimpan satu saja yang produktif dan ini jadi yang produktif walaupun sudah tinggi besar ini dia daunnya akan mengecilin masih kecil ya. Seperti ini Dotani. Nah, semua anakannya akan dibuang semua. Dan di -bruning sekali ya Dotani yang kering-kering. Hmm, ini semua dibuning semua sekali hutannya dan dibersihkan di bawah pohonnya ini dibersihkan supaya tidak ada jamur jamurnya nah, sebanyak manapun anakannya akan dibuang seperti ini penampakan seperti ini nah, ini ya nah, sebanyak manapun anakannya akan dibuang seperti penampakannya Semoga setutani akan paham seperti trik, trik seperti ini. Disimpan hanya satu anakannya dan semua daun-daunnya akan diberuni ini. Nah, seperti ini dia akan lebih produktif ya setutani. Ini pisang berangan ya tutani. Nah, seperti ini sudah ada buahnya. Nah, sudah tahap pembungkusan. Nah, seperti ini sudah tahap pembungkusan setutani ya. Ini betul-betul produktif. Ya produktif ya dan ini pisang berangan ya produktif seperti ini dan jantungnya tidak dibuang itu ya, ya apabila dibuang nanti akan membusuk ke naik ke atas ini nah, seperti inilah ciri-ciri pisang -ciri, berangan di sini jantungnya tidak ada yang dibuang ya, ini dan ini secara terakhir untuk perawatan pisang berangan dan jarak untuk pengikatan ini ya, ya. Nah, ini tingkat ini dua jengkal sederhana ini supaya ini airnya berlangsung langsung ke turun bawah tidak menampung kalau apabila terus dekat sini dia akan menampung sini ini akan menyebabkan ada air menggenang di atas apabila ada air yang menggenang di atas ya apabila sudah ada musim panas ada panas ya eh, periode setengah hari ya dia panas dan airnya akan menitis ke buah pisangnya dan akan menyebabkan pisang bintik-bintik hitam itu dah airnya panas dan akan mempercik ke buah-buah pisangnya dan akan menyebabkan bintik-bintik hitamnya Setur, seperti itu ini inilah ciri-ciri untuk perawatan pisang berangan jarak ini jauh ya lebih kurang dua jengkal ya paling sedikit itu dua jengkal dari ikatan pertama atas ini ikat ini dua jengkal tani ya hmm, seperti ini penampakannya hmm, ini ciri-ciri pisang yang produktif seperti ini, Tani Kenapa kok disimpan hanya satu anakan saja? Supaya hasil buahnya ini nanti biar produktif, ya, nih Biar produktif atau berkualitas, Saudari. Seperti ini hanya disimpan satu saja. Seperti ini, ini hanya disimpan satu saja. Dan apabila yang belum ada siap pembuahan, anakannya akan dibuang semua seperti ini seperti ini seperti ini ini belum ada siap pembuahan semua anakannya akan dibuang semua seperti ini penampakannya semua anakannya akan disimpan akan dibuang semua dan dibu semua dibersihkan semua semua anakannya akan dibuang semua sebanyak manapun anakannya akan dibuang itu Rani apabila pisangnya masih kecil atau belum produktif atau belum siap untuk pembuahan dan semua daun-daun yang sudah kering atau sudah menghitam seperti ini akan dibuang kita di pangkas ya dan dibuang dijauhkan dari indukannya supaya biar tidak ada jamur-jamur atau biar tidak ada bakteri-bakteri yang menyebabkan pisang yang tidak produktif seperti ini. Nah, seperti ini penampakan pisang yang produktif seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini juga, semua anakannya dibuang sedotan. Ini, Nih, seperti ini, penampakannya hmm, seperti ini, anakannya dibuang semua sedotan. Semua anakannya dibuang, apabila indukannya ini masih kecil sedotan, ya, nah, seperti ini penampakannya. Dan apabila ini yang pisangnya sudah ada siap pembuahan dan akan disimpan satu. Hmm, semua anaknya akan disimpan semua itu tani ya. Hmm, seperti ini, dah trik-trik untuk perawatan pisang berangan supaya biar lebih produktif seperti ini durinya. Nah, di Bruning dan juga untuk pemangkas anaknya. Dan di simpan hanya satu saja petani. Ya ini disimpan hanya satu saja nah, yang paling jauh dari indukannya apabila ya, taruh dekat seperti ini dibuang ya yang paling jauh dari indukannya yang disimpan dan dibersihkan guna rumah sekali supaya lebih bersih satu tani dari subur ya seperti ini penampakan satu tani pisang berangan menampunan dan ini dan daun sudah kering dibuang semua nah. Nah seperti ini Usahakan jarak untuk lebih panjang dikit ini ya Atau setengah jengkal seperti ini ya banget biar enggak cedera Seperti apa apabila dekat dia akan lebih cedera dan akan membusuk ke ini ya Usahakan setengah jengkal Untuk memotong seperti ini biar produktif seperti ini Oke cukup sekian seperti ini Saya kiri ya seperti ini Apabila video ini manfaat untuk petani jangan lupa subscribe like dan juga komen atau bagikan ke sedulur petani lainnya supaya biar sama tahu untuk perawatan pisang Berangan seperti ini ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk petani pisang berangan dimanapun anda berada salam sukses